Ini saya dari komunitas Agung Sejarah. Rencana itu mau wawancara jenengan waktu berjuang dulu seperti apa, biar nanti generasi muda tahu perjuangan berjuang. Musisi apa ya bu? Terima kasih. Mudah-mudahan saja diberi kekuatan. Semoga adik-adik dan anak-anak jadi muka lebih mudah. Kelahiran 2 Mei 28. Iya. Aslinya aja sih. Oh, nggak bisa hari ini. Iya. Aku berapa saudara? Saudara saya ada 3. Saudara kandung itu saudara sendiri 3. Anak 5. Cucu punya sudah. Iya, kamu ya. Cucu sudah banyak. Tunggu sekejap itu ya. Cucunya juga 9. Cucunya juga 7. Mbahnya ini masih kelihatan bugar ini kan. Saya berterima kasih kepada Allah. Karena sejarah saya itu masih kecil itu ya, sekolah SR keluar tahun 46 SR 6 setelah itu saya berjuang ikut apa itu PKRI perjuangan kemerdekaan itu tahun 1947 30 Desember sampai tanggal 12 Desember diberlantukan di Mojokerto. Kalau zaman Jepang nyengkong, kamu di sini ya mas? Iya. Di Blitar? Iya. Kalau itu kamu masih umur berapa ya kong? Kurang lebih? Kurang lebih 17. Waktu apa itu pemberontakan Supriyadi itu kamu pernah dengar waktu kejadian? Iya, nah itu zaman dulu itu keterangannya itu Supriyadi itu di mana sekarang tidak kedengar. Entah masih hidup apa masih sudah meninggal tidak ada keterangan. Belum ada informasi pastinya ya? Iya, belum ada pastinya. Kamu waktu berjuang di mana? Di Blitar terus Mojokerto gitu ya? Di Kediri, ya. Kediri 48, 49 meninggal. Setelah itu ya perjuangan termasuk berhenti dan agresi terus ada itu di agresi. Waktu agresi itu kong, kakung di Blitar ya? Iya. Di daerah mana kong lebih tepatnya waktu berjuang? Berjuang, ya itu. Di Wilingkan atau di Wilingkan? Di ada itu. Kong, di waktu berjuang di Blitar itu, kakung ikut batalion apa? Batalion. Oh, masih. Enggak. Kakung pensiun tahun berapa, Kong?
pensiun. Apa lanjut TNI? Enggak. Ya, enggak. Orang biasa. Setelah kursus itu enggak. Iya. Enggak dibangun desa. Sesudahnya ikut berjuang ini jadi orang biasa dia bangun desa. Selama 41 tahun. Berjuang di desa. Kenapa kok enggak lanjut ke militer? Enggak. Enggak. Oh iya, Kong. Dulu itu kenapa kok mau ikut berjuang? Karena ya bagaimana ya, teman-teman saya itu banyak yang ikut berjuang. Jadi saya itu Kayu yun ikut berjuang. Teman-teman pada berjuang, aku yang berjuang gitu. Kong, ada apresiasi dari pemerintah apa ada apa enggak? Mungkin entah dijenguk kah atau apa gitu, Kong pernah atau tidak, Kong? Pernah. Dulu gitu orang-orang dulu ini berjuang kayak kampung itu tanpa digaji ya, Bang. Gajinya. Pokok berjuang. Berjuang. Gajinya ya sendiri. Yo. Enggak mikir gaji, Bang. Enggak. Berarti dulu tuh pegang senjata, Kong. Pegang senjata. Enggak. Enggak. Pakai apa dulu, Kong, waktu itu ya membawa alat-alatnya. Alat-alat perang itu. Amunisi bawa. Waktu itu senjata kan terbatas. Tidak seperti sekarang. Itu kalau berjuang apa ya benar? Anu kok, apa ke hutan-hutan gerilya gitu? Apa ya? Iya. Nah kalau ya bagaimana ya? Kalau tidak pas ya was-was. Jadi sejarah berdanta. Dulu itu kalau gerilya gimana, Kong? Yang apakah ada teman kakung yang jadi mata-mata gitu? Maksudnya ngasih tahu kalau oh di sana di Belanda, di sana di apa ada musuh gitu? Biasanya ada saja, tapi enggak kelihatan. Itu berbaur tidak menyendiri. Kalau ada musuh itu langsung diserang. Ya, kan melihatnya dulu. Nanti diserang. Oh iya, musuh lagi. Kalau gua nanti ini habis ini nanti. Itu senjatanya. Tidak. Enggak, kasih lihat-lihat situasi. Iya, situasinya bagaimana. Untuk istilahnya ya melindung kuburan. Karena sini senjatanya terbatas. Tapi itu senjatanya masih ya. Lebih banyak. Seingat aku pernah enggak menyerang di waktu malam hari itu pernah. Kerosok itu ya sudah. Kemudian itu ya. Pernah di malam hari waktu malam. Iya, malam hari. Nah, kalau ada sokle ini ya, kita ya mundur. Tidak berani kok. Iya, tidak berani. Depan, tidak berani. Karena itu kan soklenya kan lebih Belanda itu dulu. Markasnya Belanda itu di mana? Di Belingi. Lebih tepat. Belingi. Anu kok? Apa namanya pabrik gula kenong apa di mana ya sekitarnya ya. Oh, itu dulu basisnya Belanda di situ ya Belanda itu ya itu tidak berani ya. Ini senjata lengkap sekali itu nanti gula itu saya tahu berapa dan itu ya kita ya istilahnya melindung. Harus tahan. Tidak berani. Bersenjata kau ini nanti. Wah, ini terbatas. Lombok ini.
Tidak seperti itu. Seingat kakung itu berapa orang teman-teman kami? Kalau tidak keliru itu dulu ada 12. Satu kelompok sama ada tiba tiba kerja malam itu mulai malam 12. Anu kong itu gabung sama batalion lain apa gimana kong? Sendiri-sendiri. Oh ya kong, dulu kan ada Laskar Sri Kandi itu kong ya, yang barisan tentara perempuan-perempuan itu loh. Itu pernah gak kong ketemu gitu? Enggak pernah ketemu itu yang kaya. Tapi dulu benar ada kong ya? Ada, tapi gak pernah ketemu. Sri Kandi. Oh ada. Nek temennya kakung laki-laki semua ya kung ya? Iya. Laki semua. Perempuan gak ada. Bawa persenjataan. Iya. Kalau untuk pegang senjata, ya senjata ya apa adanya ya. Kalau orang Belanda itu kecemplung enggak sama kalau berjuang gitu. Kecemplung seperti apa? Kalau patroli ke desa-desa itu ya senjata menanggap berani masyarakat. Oh maksudnya tentang Belanda itu juga menembak yang baik gitu? Iya, begitu. Pernah tiga rumah itu trip. Mas trip? Trip antara Republik itu tembak Belanda? Iya, nongkrong begini ini ya tembak dua orang. Ya trip ya, dua orang meninggal. Trip, positif lah berarti? Agresi. Yo, ditembak gitu. Iya. Jangan tripnya ini yo enggak bersenjata. Itu kalau enggak perlu bawa senjata. Tapi ringan. Oh. Ringan. Nah, gimana kok? Tinggal dungan. Waktu agresi itu. Iya. Merasa karena diadakan apa itu monumen trip itu kan enggak dengar. Mendengar di peristiwa itu. Iya. Tapi kalau waktu peristiwa itu yang nggak tahu, cuma pernah kejadian di situ ibu. Ya. Oh, kamu bagian apa tadi? Bawa. Ya. Perlengkapannya. Ya, waktu itu, nah, tega manggil dulu atas bampak pinter gitu mana. Sama orang tuanya kenapa kok nggak dibolehin? Oh iya. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak awalnya? Sama orang tuanya? Sama orang tua kakung. Orang tua kakung. Orang tua saya sendiri. Iya. Ya, itu ya sudah meninggal waktu itu. Oh. Hanya sudah. Kalau ibu dulu? Ibunya sehat. Belum, masih sehat. Ya minta izin. Oh iya. Boleh ya, Bu? Boleh. Ya minta doa. Doa. Jembatan jari dulu juga. Itu dulu pernah dihancurkan? Iya, dihancurkan. Ya dihancurkan ya, tanya dihancurkan ya, ya bisa lewat. Dan ya pada ngalang-ngalang ya, itu bisa revisi simpan saja, tanya-tanya itu. Kalau ketemu langsung tentara Belanda pernah? Maksudnya sekedar untuk ngobrol apa itu? Saya itu mencari rumput ke sawah itu, kalau tidak liru itu, wah, yuk tentara berlaput pedong koneng jalan. Saya lupa itu, wah, kalau Belanda, saya begitu ya. Saya mencari rumput itu, tidaknya jalan itu. Kalau ngobrol itu enggak? Enggak pernah. Dua orang. Oh, kenapa ya benar toh, Bang? Dulu cuman berjuang gue emang punya cekelan kayak kebal ada banyak itu ibu. Ada dari kepala saya veteran
Ranteng Garis Saring supaya saya mengajukan jadi tegeran. Itu tahun 94 mengajukan veteran diterima 2001. Rahasia Indonesia itu apa ya? Penalti. Dari mana? Pokoknya kalau saya sehat itu ya pokoknya ini terlalu saya ya digerakkan kalau ini jangan istilahnya tidak ada pekerjaan itu ya tidur-tiduran harus gerak ada geraknya. Jika ada pesan untuk kami generasi muda atau mungkin pemerintah seperti apa monggo silakan Kong. Kan Indonesia sudah merdeka itu hasil perjuangan jenengan dan teman-teman semua. Ini kita ya sudah dikatakan untuk banyak kaitannya kerukunan untuk segala umat pokok rukun ini.